Ketika Anda mengambil keputusan, mintalah hikmat dari Tuhan. Jangan mengandalkan keputusan dan hikmat Anda sendiri. Percayalah bahwa Tuhan yang adalah Immanuel selalu menyertai kita. Dalam penyertaannya, semua janji-janji yang disampaikannya pasti akan digenapi. Dan yang ketiga, Allah itu suci dan kudus. Setiap orang yang mengaku percaya kepada-Nya, menjadi pengikut-Nya, wajib hidup dalam kesucian dan kekudusan. Sampaikan berita Natal ini kepada semua orang, supaya mereka berubah dan kehidupan Anda diberkati. Dan siapkan hati Anda untuk menerima berkat di hati Tuhan, menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai dan sejahtera. Amin. Ordek makna Natal untuk Ori di Natal pertama 25 Desember 2020. Bagaimana? Ada harapan baru di masa pandemi COVID-19, tapi kami punya harapan untuk hari esok. Terima kasih, selamat Natal. Ya. Erik, Natal tahun ini bagaimana menurut Erik? Rasa sukacita. Oke, terima kasih. Desi dengan Tina. Suasana Natal di apa yang Tina dan Desi rasakan dalam masa pandemi ini? Terima kasih, silakan. Kalau menurut saya, Natal pertama di pagi ini ada sukacita, walaupun apa kondisi dalam suasana. Desi? Rasa senang, baik. Demikian ibadah Natal 25 Desember 2020 dan wawancara singkat tentang makna Natal. Semoga Natal tahun ini membawa sukacita dan semangat baru untuk kita semua. Dan salam Natal, Immanuel, Tuhan beserta kita.